Buka tafsirnya anak-anak, santri buka tafsirnya. Buka tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Wa sa'ala dan telah bertanya siapa Ibnu Surya? Ibnu Surya namanya adalah Abdullah, Abdullah bin Surya. Wa kana min ahbaril yahud. Abdullah bin Surya ini salah satu ulama-ulama cendikiawan dari golongan Yahudi. Ulama-ulama Yahudi namanya Abdullah bin Surya. Bertanya an-nabiyya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam au Umar atau kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terus kapan nak kancana eta luhurna memeh mankana tafsirna heula asbabul nuzulna heula dua jajar memeh kul mankana kaluhur taikeun jajaran naik kaluhur dua jajar sa'alah wa salaim surya. Terus kapan nak halaman sabaraha tafsirna 14 jajaran ke sabaraha jajaran? Oh, dihitung atuh barisna ge lumayan. Berapa? 15 dihandap. 15 dihandap. Jajaran ke 15 dihandap. Halaman 14. Halaman 14 jajaran ke 15. K15 dihadap. Terus ke pendak serena. Tinggal kitab nak malawu. Tinggal kitab nak. Umar atau bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Aman mengenai yang yati datang itu man bil wahyi halnya membawa wahyu minal malaikati dari malaikat. Jadi Abdullah bin Surya ini cendikiawan Yahudi, ulama Yahudi, dia bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau riwayat yang lain menjelaskan bertanyanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Surya? Amman yati bil wahyi minal malaika. Dia bertanya, siapa yang datang membawa wahyu dari kaum malaika? Malaikat siapa namanya yang suka membawa wahyu? Faqala, maka bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Jibrilu yang membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, maka berkata itu Abdullah bin Surya, perkataannya huwa, bahwa itu Jibril aduna adalah musuh kami. Yati datang itu Jibril bil adabi membawa siksaan. Walau kana, dan jika ada itu yang membawa wahyu, yang mendatangkan wahyu, Mikail adalah malaikat Mikail, la amanna, maka pasti beriman kami semua. Liannau, karena sesungguhnya Mikail, yati adalah datang itu Mikail bil khisbi dengan membawa kesuburan wasalmi dan perdamaian.
hitung cenah ceuk pamanggih manehna itu eta mah ceuk pamanggih manehna pendapat dia menurut pendapat dia itu. Namun andai kata yang datang membawa wahyu malaikat Mikail pasti kami akan beriman cenah gitu. Itu apa pemikiran dia, pendapat dia. Fanazala maka turun ayat apa? Qul lahum. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanazala maka turun apa? Qul ayat. Qul ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lahum kepada mereka, ucapkan kepada mereka. Man, siapa orang? Karena yang ada itu orang aduan adalah yang memusuhi, menjadi musuh. Di Jibrilah kepada Jibril. Falyamut, maka hendaknya mati itu orang ghaidun karena marah. Fa'innau karena sesungguhnya itu Jibril nazzalahu adalah menurunkan itu Jibril kepada itu Al-Quran ayil Qur'ana yakni Al-Quran ala qalbika atas hatimu bi'idni dengan izin bi'amrillah dengan perintah Allah. Tidak semata-mata malaikat Jibril mengerjakan sesuatu apapun yang beliau kerjakan, melainkan itu adalah perintah Allah. Itu jawab oleh engkau kepada mereka. Jibril itu menurunkan Al-Quran, menurunkan azab karena perintah dari Allah, bukan keinginan pribadi. Semua yang dilakukan malaikat Jibril semata-mata tugas dari Allah, melaksanakan tugas dari Allah gitu. Wa warada Ibnu Abbas anna jibra ma'nahu abdun. Jadi Jibril teh jibri eta maknana abdun, il Jibril il maknana Allah. Jadi Abdullah. Jadi maknana Jabra'il teh Abdullah. Maknana Mika Abdun il Allah. Jadi Mikail hamba Allah sami. Jibril Abdullah, Mikail Abdullah. Di bahasa nah itu nya hartosna bahasa teman di bahasa Arabkeun Jabra teh nyaeta Abdun il Allah. Jadi Abdullah hamba Allah. Jawab mereka. Ya. Jibril mereka itu Jibril tidaklah ya melaksanakan suatu perintah, suatu tugas melainkan itu semata-mata adalah perintah dari Allah, bukan rekayasa diri pribadi, bukan keinginan diri pribadi, semata-mata hanya melaksanakan tugas dari Allah. Musaddiqan, yang membenarkan itu Al-Quran lima kepada kitab baina yadai yang ada sebelum Al-Quran. Yang di Al-Quran itu isinya membenarkan kepada kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Arba'atun min kutubin Tauratu Musa bil huda tanziluha, opat kitab no jadi wajib tafsilna Taurat Musa nyandak hidayah lung surna zaburuda udawai jilu ala
Isa angka gunungan saka eh manusia tak cuk akidatul awam gitu ya. Nah, jadi Quran itu membenarkan kepada kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Di antaranya yang wajib kita ketahui dan imankan adalah yang di antaranya kitab Taurat turun kepada Nabi Musa, kitab Zabur turun kepada Nabi Daud, kitab Injil turun kepada Nabi, dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi isi Quran itu membenarkan kepada kitab-kitab yang terdahulu. Qablahu yani sebelum Al-Quran minal kutubi dari kitab-kitab. Wahudan dan jadi petunjuk minal dalalati dari kesesatan. Orang yang mau hidupnya mengikuti aturan Al-Quran tidak akan tersesat. Moal kalangsung, moal nyasar. Ya. Kalau orang hidupnya mengikuti aturan Allah, aturan Al-Quran, pedoman Al-Quran, ya, petunjuk Al-Quran, pasti hidupnya akan selamat dari kesesatan. Moal kalangsung, moal linglung, daek linglung, ya di dunia we tong kali akhirat. Linglung di dun muter we teu kapangih-pangih eta anu dituju. Nauzubillah min. Leung linglung di dunia mah kumaha mun linglung di akhirat teu pangih wae jalan ka sawarga teh. Pangihna teh ka neraka wae. Nauzubillah min. Di dunia nang kitu jelema anu teu nyekel pageu kana aturan Al-Qur'an wae pangih jeung bener, pangihna teh jeung salah wae, jeung doraka pangihna teh. Heh. Bakal pangihna teh jeung ngaco, jeung salah, jeung doraka, jeung picilakaeun. Heh. Di mana jelema hirupna teu nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Ngaco tungtung anu diomongkeun ngaco. Yang diucapkan tidak baik, yang dilihat tidak baik, yang didengarkan tidak baik, semuanya menjadi sesat, ya. Kenapa? Karena tidak mengikuti pedoman petunjuk Al-Qur'an. Sudah ada jalurnya, ada petunjuknya. Ke Jakarta ada pelangnya. Jakarta ke arah mana? Kulon. Barat. Cirebon ke arah mana? Timur. Ya lain, mereka Jakarta ke timur. Kan langsung. Hah? Nah, ini orang yang hidupnya tidak mengikuti ya perintah Al-Qur'an pasti sasar. Ngaco gitu. Moal nepikeun, moal pangih jeung bahagia, moal pangih jeung selamat, moal pangih jeung keberuntungan, tidak akan bertemu dengan kebahagiaan, tidak. Kenapa? Karena tidak mengikuti jalur yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Nah, kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, ikuti pedoman yang telah diajarkan oleh Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu huwa hudan dan menjadi petunjuk. Kalau kita ikut petunjuk Al-Quran, ikut petunjuk Al-Quran, insya Allah. Kata Al-Quran, ingin selamat seperti ini, ingin bahagia seperti ini, kita ikuti, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Kita kalau jika kita ingin selamat dari kesesatan, dari sangsara, dari kesesatan, maka ikuti petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Hanya jangan ditafsiri oleh keinginan hawa nafsu kita. Tanyakan kepada pakar-pakar Al-Qur'an, yaitu ahli tafsir. Jangan menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran kita sentung-tungna kalangsu, ya. Akhirnya tersesat karena menafsirkan Quran sesuai dengan keinginan sendiri. Tanyakan kepada ahlinya, semuanya ada ahlinya. Coba sekarang mobil yang sedang mogok berikan kepada bukan ahlinya, apa yang akan terjadi?
tambah rusak atau tambah hirup? Tambah rusak. Nukuduna teh saeutik ieu teh beuliun teh. Rusakna teh jadi rusak kabeh. Nu tadi na koset teh hiji jadi koset kabeh. Sebab naon dibikeun ka lain ahlina atuh coba datang ka montir ahli kendaraan bermotor atau mobil. Ah sakeudeuk atawa kitu. Diomean ya. Langsung hirup deui. Kenapa? Karena oleh ahlinya. Quran ditafsiran ku lain ahlina ka langsung. Nah jadi kieu geus maca Quran teh. Pemahamanna jadi ngararaco. Nah, lain ahlina hati-hati. Jangan berani-berani menafsirkan al. Dan sudah ada ahli tafsir, baca tafsir. Kata ahli tafsir seperti ini pemahamannya gitu. Tong cekuring, cekura. Ari urang lain ahli tafsir urang. Macan lagi geus riweuh ya. Masya Allah, gitu ya. Jadi Quran ini menjadi hidayah betul. Tunjuk mudah-mudahan ya. Kita tiap Jumat, tiap hari membaca Quran. Mudah-mudahan ini ya menjadi petunjuk untuk kita semua. Itu menjadi arah yang baik untuk kita menuju yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bushra dan menjadi kabar gembira dan kabar gembira bil jannah dengan surga. Itu kabar gembira orang yang iman kepada Al-Qur'an yang mengikuti ya perintah dan apa saran-saran Al-Qur'an, pedoman Al-Qur'an, dia akan mendapatkan kegembiraan dengan masuk ke dalam surga dan kenikmatan yang ada di surga. Untuk siapa itu hudan wa bushra? Quran itu menjadi petunjuk, menjadi kabar gembira untuk siapa? Lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, yang percaya kepada kebenaran Al-Qur'an. Kita jangan ragu-ragu. Jangan ragu. Jangan ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an. Pegang oleh kita. Ya, jangan sampai ada keraguan terhadap janji-janji Al-Qur'an, jangan sampai ada keraguan terhadap ancaman-ancaman Al-Qur'an. Apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an pasti akan terjadi. Itu pegang oleh kita semua. Dzalikal kitabu la raiba fih. Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalam kandungan Al-Quran. Artinya apa yang dikatakan oleh Al-Quran pasti akan terjadi, gitu ya. Kemudian man siapa orang karena yang ada itu orang aduan adalah yang memusuhi lillahi kepada Allah. Dia memusuhi Allah wa malaikat jidat kepada malaikat-malaikat. Dia memusuhi malaikatnya Allah wa rusulihi dan kepada utusan-utusan Allah wa jibrilan dan kepada Jibril. Bikasil jimi bacanya dengan dikasrahkan jimnya wa fathiha dan difathahkan jimnya. Bisa Jibril bacanya, bisa Jabril bacanya. Bila hamzin dengan tidak memakai hamzah. Wabihi dan dengan itu hamzah. Biyain dengan ya wa dunia dan tanpa memakai ya. Wabikala dan kepada Mikail, Mikal, malaik-malaik Mikal. Utifah diatapkan lapan dua Mikala alal malaika kepada malaikati. Min atfil khas, dari atap khas, alal am kepada yang umum. Wabi kiratin dan dibaca pada kirat yang lain. Apa Mikailu, lafad Mikail. Bihamzin wayain dengan hamzah dan memakai ya Mikail. Wabi uhra dan pada bacaan yang lain. Bila yain dengan tidak memakai ya Mikailah.
Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah aduun adalah yang adalah memusuhi. Lil kafirina, kepada orang-orang yang kafir. Auqahu, menibakan Allah kepada itu ucapan mauqi'ah lahum, akan tempat terjadinya atau tempat terjadinya lahum bagi mereka. Bayanan, karena menjelaskan lihalihim, kepada keadaan mereka. Itu siapa orang yang berani-berani memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, para rasulnya, malaikat Jibril, malaikat Mikail, sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang yang kafir. Itu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, yang tidak mengikuti perintah Allah. Harusnya mencintai, ini malah sebaliknya memusuhi. Walaqad anzalna, dan sungguh benar-benar telah menurunkan kami Allah ilaika, kepada engkau ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin, akan ayat-ayat bayyinatin, yang jelas-jelas, wadihatin, yakni yang jelas-jelas, halun nafad bayyinatin, adalah jadi hal semua jelas. Jalan untuk ke surga jelas, untuk ke neraka jelas, tinggal kamu mau kemana. Silakan pilih mau kemana, mau ke surga silakan, mau ke neraka ya silakan, terserah kamu. Itu ya, semua sudah jelas. Mana jalan neraka? Maksiat, doraka, eta jalan ka neraka, lamun teu taubat. Kemaksiatan, segala kemaksiatan itu menujunya akhirnya neraka. Maka kita wajib taubat dari maksiat. Jangan menganggap sepele terhadap maksiat. Mana jalan surga? Taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, ujung-ujungnya kemana? Ke surga. Tinggal tanya diri kita masing-masing, apa yang kita lakukan sehari-hari, apakah banyak ketaatan atau banyak kemaksiatan. Tertanya, periksa diri kita masing-masing ya. Sudah ada jalur, jalur neraka sudah jelas, jalur surga sudah, tinggal kita di mana, sedang di mana jalurnya. Sehari-hari, sehari-hari kita itu duduknya di jalur mana, menempuh jalur mana, tinggal kita periksa masing-masing. Itu salah jalur bahaya nanti di akhirat. Salah jalur bahaya, salah tiket bahaya. Yo mereka Jakarta tiket, mereka Surabaya, kumaha bayana ya, ulah salah tiket. Jangan salah tiket, ada sudah jelas. Tidak, Al-Quran sudah jelas. Menuju surga sudah jelas, jalan menuju neraka sudah, tinggal pilih masing. Pilih kurikulannya. Mereka sawarga pe, mereka neraka ulah, ya. Ulah neraka, ulah pe, ya. Ulah dong hayang, ulah wakar neraka. Ayo nawe asongkan hela cikir, karena segala dunia. Tong polontong karena seno neraka, seno dunia gelah asaan, seno dunia gelah asa. Wantun urang, cingir urang karena seno gen, ente wantun komo neraka, ya, urang tong nang tangkap pangeran, wios abdi mah di neraka, wios kumah, mana, dibere jadi hutu gus de kuat, komo seno neraka, dibere corona gus riwe. Komo neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sudah jelas ya, tinggal kita mau pilih yang mana. Terserah, terserah ki, terserah kita. Allah berikan pilihan kepada kalian. Silakan. Mau menjadi ahli surga? Silakan. Menjadi ahli neraka? Kumaha dia? Lan ulah hayang ya. Hanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan al jannah hufat bil makarih wan naru hufat bisyahawat. Jalan ke neraka itu aduh nikmat indah rasanya oleh hawa nafsu. Ya, ngageuleuyeun ibarat nama. Ya. Itu jalan ke neraka itu rata-rata sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Itu jalan menuju neraka. Dan jalan menuju surga rata-rata tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Itu tinggal kita mau enggak kita melawan hawa nafsu. Nah itu ya. Kalau kita mau melawan hawa nafsu berarti kita sedang di jalur menuju ke surga. Tapi kalau orang tidak mau melawan hawa nafsu, kerjaannya hanya ikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ngaji wae. Pan ngaji malah mun ditambahan waktu teh nafsu teh amok. Nafsu teh aduh ieu teh. Gitu berat dari mana? Ditambahan waktu kering ibadah sok nafsu urang lain batur nafsu urang itu ngaji ditambahan waktu na beda yang aya beda nafsu teh ya. Enengan duit mah geus 8 jam ribuh pada hayang deui 8 jam deui we kurang keneh keur dunia mah hay keur ngaji lah kitu mah lain batur urang we eta contoh lain goreng enengan duit halus lamun niatna bener carana bener. Itu ya ini nafsu kita ya. Untuk kalau untuk sesuatu yang tidak ada gunanya kita enggak masalah. Duduk kita ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak ada masalah. Rek sajam 2 jam 3 jam 4 jam teh. Nah, ikir ngaji mah jadi masalah. Sok aya jadi kenapa ini kok kalau gitu umur kita, nafas kita untuk ilmu kok menjadi masalah? Tapi kalau untuk sesuatu yang tidak menghasilkan pahala, kok biasa-biasa saja ini nafsu tidak mempermasalahkan. Terus, langsung kayak bahasa lah mengaji penting tete wangi teri. Ayo ngobrol mah eueuh wangi teri teh. Nonton TV eueuh wangi teri teh. Aya teh nonton TV wangi teri. Pan bebeakan si nafsu mah kurang kene. Gitu ya. Tapi untuk ibadah ya Allah, ini nafsu kotor ya. Nafsu jelek kita itu seperti itu ya. Jadi jalan menuju surga tidak sesuai dengan keinginan. Contohnya ngaji. Itu ngaji itu tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Ya, tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Contohnya seperti itu. Kita enggak jauh, yang dekat aja ngaji. Buka kita dengar ilmu itu enggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Ya, kadang-kadang ini terjadi. Ya, kadang-kadang digoda oleh setan juga. Disibukkan, kita ada badan kita di pengajian, pikiran kita sudah hilang dari pengajian. Itu memang itu setan kerjaannya. Ya, kerjaan setan. Ya, dipikirkan mikiran anu, eueuh di pengajian pikiran anu. Nah, itu setan. Nah, pokoknya bagaimana caranya orang itu memang tidak fokus di dalam hadir di pengajian, disibukkan tangannya dengan HP. Keur ngaji teh nyawa HP we. Mata geus ngaji teh kitu we anger pada kaum. Tapakan geus ngaji teh. Da keur ngaji na ge ada batu da. Ketika mendengarkan ilmu tidak dengan ada main HP, ngobrol, beujeuh. Tapakan geus ngaji teh. Da ada di ngaji. Namun hayat-hayat apakah dina ngaji kudu make adab ngaji. Kalau ingin ada bekas keberkahan yang kita dapatkan di pengajian harus memakai adab ketika kita menghadiri pengajian. Jangan pan pegang HP, urang keur ngaji nyepangentas bewe muter-muter sampe geus teu halus keur ngaji mah. Lain usumna. Komo nyepang HP. Main HP keur ngaji geus goreng patut pisah. Katos KBG aya usum wiridan nya nyepetas ya, urus ulah usum wiridan maca kita aya usum nah, contoh seperti itu kada sedena radun bahwa ayat ini adalah membantah liqaul Ibnu Surya
kepada ucapan Nusriyah lin Nabi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya majidana bi syai', majidana tidak datang kau kepada kami semua bi syai' dengan sesuatu, kau tidak membawa sesuatu. Dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ini menunjukkan keistimewaan, kemuliaan, kedudukan agungnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau dihina tidak pernah beliau menjawab dengan penghinaan. Dihina habis-habisan oleh kaum kufar, orang-orang kafir, orang musyrik, beliau tidak menghina kembali mereka, tapi beliau mendoakan mereka. Apa yang kata dikatakan oleh beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Tapi yang tidak menerima siapa? Allah. Langsung Allah yang membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini Yahudi Abdullah bin Surya mengatakan kamu itu tidak datang itu tidak membawa apa-apa, langsung Allah jawab, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah. Ini pembelaan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja membela, apalagi kita harus lebih-lebih membela kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi itu seperti itu. Kalau beliau dicela, ya, beliau tidak menjawab dengan cela. Artinya ini menjadi contoh untuk kita. Kalau ada orang yang mencela kita, enggak usah dijawab. Ada orang menjelek-jelekan kita, enggak usah dijawab. Semua ada tulisannya, ada balasannya. Ada balasannya, enggak usah dijawab. Itu juga pasti ada balasannya dari Allah. Ya, kita doakan saja mendapat hidayah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh zalim sama orang lain, ya. Jangan kita berbuat zalim kepada orang lain. Ketika ada seorang lain berzalim kepada kita, kita serahkan kepada Allah, beri petunjuk kita dan mereka, gitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu doa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Thaif. Ketika berdakwah ke mana? Negeri Thaif. Apa sambutan mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang? Apakah disambut dengan rebana, dengan sambutan yang baik? Disambut dengan batu, disambut dengan cacian, disambut dengan hinaan, disambut dengan pukulan, sampai beliau berdarah muka beliau, muka suci beliau. Ini Rasulullah. Ketika sambutan itu yang didapati oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahatos salena kahatos mun urang digogoreng ku batur tong saru bahana ceuri we. Ya. Nah, sangakeun ka Gusti, bisiknya urang eta atuh urang buru-buru tobat ka Gusti Allah. Wa ma yakfuru, dan tidaklah kufur biha akan itu ayat siapa illal fasiqun, melainkan orang-orang yang fasik. Kafaru, kufur mereka biha akan itu ayat.